berjumpa kembali di segmen Ulas Buku Dipublish. Pada episode kali ini, kita akan mengulas sebuah buku yang berjudul Strategi Manajemen Edukasi Pasien Diabetes Mellitus. Buku ini ditulis oleh Nian Afrianuari, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Keperawatan, seorang dosen dari Stikes Karya Husada Kediri. Tahukah Anda bahwa penderita diabetes mellitus di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya? Menurut riset Departemen Kesehatan Rakyat Indonesia, penderita diabetes mellitus di Indonesia pada tahun 2008 sebanyak 5,7% atau sekitar 12 juta orang. Dan jumlah ini terus meningkat sampai 2 kali lipat tiap tahunnya. Nah, oleh karena itu, sangat diperlukan program edukasi untuk mengatasi permasalahan ini. Anda akan disuguhkan pembahasan seperti gejala dan penyebab diabetes mellitus, penanganan pasien diabetes mellitus, strategi edukasi pasien diabetes mellitus, teori-teori keperawatan, peranan keluarga pasien, dan masih banyak lagi. Buku setebal 250 halaman ini sangat cocok bagi Anda yang berkecimpung di dunia keperawatan. Anda dapat membeli buku ini melalui website kami atau juga bisa melalui lapak online kami. Sekian episode Ulas Buku kali ini, nantikan episode-episode kami selanjutnya. Dan jangan lupa dukung channel kami berkembang dengan cara like dan subscribe ya. Terima kasih. Hai, ingin menerbitkan buku Anda? Terbitkan di Dipublish, karena naskah Anda 100% pasti terbit. Segera hubungi kami.